Jadi rawan bencana Amang Inang. Bagaimana pertanian kita juga BPN beroperasi Amang Inang. Sebenarnya bertanda atau menyusup. Nggak tahu ada barang bayaran untuk tapi tidak ada hasil sampai hari ini. Jadi jangan Anda, jangan kita mau diberebut mungkin untuk menghadap kita. Atau mungkin lagi harus siap sarapan bukan di hadapan publik ini. Atau seharusnya anggota dewan ini melarat dan hormat kepada anggota dewan kami. Kalau boleh melihat wakil rakyat kita, apakah mereka ada di tempat saat ini? Anak-anak Karben, keluar! Justru Halben yang pernah merubah keputusan dari DPRD-nya. Oke, Om Gina. Oke, baik. Saudara mensabotase semua pekerjaan saudara. Diadakan pansus, diadakan RDP. Kita melihat bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kurang lebih ada 43 hektar lahan pertanian mau dialih fungsikan menjadi lahan tambang. Nah, untuk itu kami khawatir gitu. Ketika ini nanti dialih fungsikan, yang akan terjadi mungkin dia akan krisis pangan seperti itu. Nah, mengingat juga di tahun 2021 bahwa dari sektor pertanian ada 42,9% yang menyumbang APBD Kabupaten Deli. Nah, tadi sudah saya sampaikan, di desa saya sendiri, Desa Bongkaras, sekitar 13 miliar per tahun itu dari hasil pertanian, itu kami dapatkan. Ketika nanti perusahaan-perusahaan ini hadir, yang akan mengancam lahan pertanian kami, yang pasti akan terjadi krisis pangan gitu loh, Pak. Oke Bang, tadi Bang terkait penurunan itu APBD itu dengan kehadiran PT ini kira-kira berapa persen itu mungkin akan turun itu Bang? Oke, kalau dikatakan berapa persen saya nggak bisa ini. Cuman ya harapan kami kalau memang PT BPM beroperasi dari 13 miliar itu, ya harapan kami bisa lebih meningkat lagi hasil pertanian kami 15 miliar, 20 miliar, ya jangan turun seperti itu. Ya kalau turun ngapain? Tidak perlu penting BPM itu hadir di daerah seperti itu. Nah, pemerintah untuk hal ini, pemerintah daerah tidak pernah melihat bahwa dari hasil pertanian itu juga masyarakat daerah sudah mampu untuk hidup, maka menyekolahkan anaknya seperti itu. Nah, tadi saya bilang 13 miliar itu satu desa, itu masih Desa Bongkaras. Nah, kalau DPM hadir di PT DPM hadir di Slimapung apa enggak usah di daerah ini, ya harusnya penghasil apa? Petani, ya harus meningkat, ya 15 miliar, 20 miliar, ya menurun, kalau menurun ya ngapain PT DPM hadir begitu. Tapi tidak ada hasil sampai hari ini. Jadi jangan Anda, jangan kita mau diberi.